Nama Yuyunianu kian menjadi sorotan seusai kabar kedekatannya dengan pembalap MotoGP Mandalika 2020 Fabio Quartararo. Yuyu adalah staf hotel di Lombok tempat runner-up MotoGP Mandalika itu menginap. Lantas, siapa sosok Yuyu hingga menarik perhatian Fabio Quartararo? Yuyu merupakan staf bagian food and beverage di Origin Lombok yang melayani tamu di restoran. Rekan kerja Yuyu tak heran dengan kedekatan Fabio dengan Yuyu. Hamzan menyebut bahwa Yuyu adalah pribadi yang mudah mencairkan suasana. Yuyu juga cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Hal itu pula yang membuat Yuyu langsung klop dengan Fabio Quartararo, bahkan dengan seluruh kru Yamaha yang menginap di Origin Lombok. Yuyu sudah bekerja selama 2 tahun di Origin Lombok. Yuyu adalah pribadi yang cekatan ketika ia melayani tamu hotel. Yuyu juga pribadi yang ramah dan tidak pernah membedakan antara teman satu dan lainnya. Meski begitu, Yuyu ini dikenal teman dekatnya sebagai sosok yang sangat profesional ketika dalam dunia kerja yang mampu membedakan antara urusan kerja dengan urusan pribadi. Sementara itu, Yuyu bercerita ia berkenalan dengan Fabio sejak awal tes pramusim MotoGP Mandalika 2022 lalu. Yuyu pun mengaku bahwa Fabio adalah sosok yang sangat bersahabat dengan siapapun. Yuyu pun mengaku ia mulai dekat Fabio karena banyak momen terjadi kala berkegiatan di hotel. Setiap kali sang pembalap membutuhkan sesuatu, nama Yuyu pasti akan dicari Fabio untuk pertama kalinya.